apa kabar? Selamat datang di channel YouTube saya Sandi. Kembali lagi, saya di sini akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana sih cara transfer uang dari ATM Bank BRI ke nomor rekening tujuannya juga sama-sama Bank BRI. Kebetulan saya tadi sudah membeli sebuah hard disk eksternal yaitu Seagate di Bukalapak ya, sekitar 800 ribuan. Nah, di sini saya mau transfer ke rekeningnya Bukalapak yang BRI. Oke, saksikan video ini. Halo guys, di sini saya akan memberikan video kepada kalian yaitu bagaimana cara transfer uang dari ATM Bank BRI ke rekening Bank BRI juga. Di sini saya memberi sebuah hard disk Seagate di Bukalapak. Jadi saya beli melakukan pembayarannya menggunakan BRI. Masukkan ATM-nya. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN-nya. Masukkan PIN-nya. Jika sudah benar, pilih transaksi lain. Kemudian pilih transfer ke sesama BRI. Di sini tidak perlu memasukkan kode BRI ya. Langsung aja nomor rekening tujuan. Oke, setelah itu benar jumlah yang mau dikirim. Nah, jika kamu beli di Bukalapak maka 519-nya tetap harus ditulis ya. Benar. Oke, sedang diproses ya, apt.bukalapak.com. Jika benar pilih ya. Oke, jika sudah selesai maka pilih tidak. Segera ambil kartu ATM-nya dan ambil struknya. Oke, demikian video dari saya mengenai cara transfer uang dari ATM Bank BRI ke Bank BRI. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.